Baik lagi dengan gue Gian dan welcome to What's on Film. Chris Pratt susah lepas dari image buruk yang dilakukan Star-Lord dalam Infinity War. Banyak para fans yang kesal dengan apa yang Star-Lord lakukan dalam bagaimana dia handle situasinya di Infinity War. Dari situ saja muncul banyak meme dan viral di internet tentang Star-Lord yang merusak plan melawan Thanos. Itu pun sampai berdampak ke dalam sosial media sang aktor Chris Pratt. Dirinya meminta ke para fans agar lebih santai sedikit lah sama Star-Lord dan tindakannya. Bahkan pada interview dalam Radio Time saat promosi Jurassic World Fallen Kingdom, Chris Pratt pun masih aja ditanya soal Star-Lord yang menghancurkan semua rencana melawan Thanos. Dan Chris sempat bilang buat klarifikasi karakternya Star-Lord, "Guys, Star-Lord itu menyaksikan ibunya yang mati, figur ayah yang mati di tangannya, dan dipaksa untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Ditambah, sekarang dirinya kehilangan Gamora. Sebagai manusia, pasti itu sangat wajar dengan emosi yang diluapkan ke Thanos. Cuman timingnya aja salah dan bikin puff sampai spoiler alert semuanya jadi abu." Sepertinya Chris cukup sensitif saat mengungkapkan itu dalam interview. Karena sebetulnya cukup manusiawi sih untuk Star Wars melakukan hal seperti itu. Namun hal yang tidak disangka di sini, kekecewaan fans ini terbawa sampai promosinya Jurassic World. Menurut kalian gimana nih? Apa yang kalian lakukan apabila kalian di posisinya Chris Pratt? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di Watson Film selanjutnya.